Oh, gede. Sekarang kita ditemani sama Suhu atau senior mancing kumisan ya, Pak Haji Kana. Halo Rit, John. Pak Lam. Halo John. Pak Ucup. Pak Ucup, lagi ya. Oke Mas Lur, semoga hari ini kita poin banyak ya. Spotnya lumayan teduh ya. Menurut informasi sekarang banyak yang terbilang yang menyerang. Saya tangkap juga ya, semoga ini poin banyak. Terus lanjut. Rangon Tengah Mangwito ya. Terus sekarang kita sudah dibagi tiga rangon, misa-misa ya. Soalnya takut kurang luas, kurang leluasa mancingnya ya. Pak Haji di tengah di KPK. Om Arlip di sana di tengah ujung Gegara Muara. Dan saya di samping KPK ya. Pak Haji semangat. Sarapan dikit. Ya, jus. Moga hasil banyak. Yuk. Siap-siap dulu ya, kita ngerakit-rakit, nyeting-nyeting ya. Dan saya juga bawa pistol nih atau senapan ya, buat nyari ikan belanak babon-babon sini. Yuk lanjut. Sekarang kita pasang umpan ya. Sekarang ready cacing laut atau cacing pun-pun ya. Cacing naga dan cacing ini, cacing nipah tuh ya, dan udang hidup. Oke, umpan manakah yang paling ampuh buat teknik dasaran ya. Tuh, mari kita coba. Umpan sudah terpasang, kita coba yang paling bawah udang mati, atasnya cacing ya, cacing laut.
Oke, semoga jos umpan malam yang paling ampuh ya. Oke, Mas Lur. Semua joran sudah terpasang ya. Saya masang 3 joran. Tapi belum ada sambaran ya. Sambil menunggu sambaran, saya mau sarapan dulu ya. Tuh, ini sedia nasi uduk sama gorengan ya, jos. Yuk kita sarapan dulu ya. Mantap. Kedep-kedep banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah, trek-trek. Wah, lepas trek. Sir. Lepas, Mas Lur. Lepas, ada kena aja. Coba lagi. Kena makan, makan. Makan, Mas Lur. Lur ya. Wah, trek. Wah, ikan apa nih? Wah, kayaknya lumayan gede ikannya. Semoga aja ikan target ya. Wah, sembilan kan si asli. Sama caduke. Wih, yang apa ini? Boboso dah. Boboso ya? Nggak tahu ikan apa nih. Kayak ikan gabus tapi gepek. Ya, kita angkut aja lah. Siapa tahu bisa dipakan nih. Boboso lah, Kaji. Lumayan. Ya. Iwak petutu, bahasa Indonesianya. Cos. Ikan betutu. Aduh, lumayan lah. Tuh ya ikannya. Cos. Gede banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah, trek 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 trek. Trek, Mas Lur. Buat ikan belanak. Tuh ya. Wah. Gede-gede belanak. Wah, mantap. Wah, belanaknya tuh gede ya. Jos. Hah? Oh iya. Wah, double strike. Loroannya kenapa? Wah, gede. Wah, nyangkut. Mau sampai. Plastik. Tuh. Tenang beli, Kak. Tenang beli. Nama plastik lo. Oh ya, ini aja tuh. Ikan gulama, gulama belanak. Jos ya. Tuh. Tetap. Ini pakai tak? Pastikan. Bentir. Yes, yes. Mantap. Oh, tembus ya. Sekitaran 20 sentian, Jos. Kedok, kedok. Kenapa? Taduk. Bilang dah. Wah, iya, bilang gede. Wuh, loh. Pedukang. Pedukang Mabon. Tuh. Terus. Tetap. Mulai mangan. Oke, Mas Lur.
Sekarang waktu menunjukkan jam 11 siang ya. Ini dari pagi mungkin kurang beruntung ya hari ini mancing kita. Soalnya setiap menit perahunya bolak-balik aja. Dari sana ke sini, sini ke sana, jadi nggak berhenti-berhenti perahunya. Jadi aktivitas ikan terganggu ya. Nggak ada serangan sama sekali. Cuma dapat ikan kompel 2 sama ikan boboso 1 sama ikan belanak 1 ya. Itu rombongan Pak Haji di sana cuma setrek kompel 1 sembilang 1. Jadi dapat wabon 9 tapi mocel ya. Soalnya enggak ada catuknya. Mungkin belum rezeki di hari ini ya. Coba kita tunggu sampai jam 3 sorean ya. Kali aja ada sambaran. Yuk lanjut. Nyangkut ikannya, woi. Oke, Mas Lur. Sekarang sudah menunjukkan jam 3 sore ya. Ini hari ini kita nggak dapat sama sekali. Mungkin karena cuacanya kurang bagus ya. Dan juga perahu di sini bolak-balik terus sampai nggak ada menit yang sepi pun ya. Tiap menit bolak-balik terus nggak ada habisnya. Jadi hari ini kita poin ikan belanak saja ya, dapat masar tadi itu. Ikan sembilang dukangnya nggak ada sambaran. Oke, mungkin dilanjut di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.